Puluhan anak yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19 menerima pendampingan psikologi dari Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pendampingan dilakukan untuk menghilangkan trauma dan memberikan motivasi. Pendampingan psikologi dilakukan dengan mengajak mereka senam dan bermain di Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan mental dan semangat hidup mereka setelah orang tuanya meninggal akibat terpapar COVID-19. Pemberian motivasi juga dilakukan agar anak-anak tetap percaya diri dan mau beraktivitas seperti biasanya. Ada 25 anak dari berbagai desa yang ikut menjalani pemulihan psikologi. Pendampingan psikologi penting dilakukan karena kondisi anak-anak korban COVID rentan stres dan depresi. Jadi ini merupakan kegiatan pendampingan yang kita lakukan, sedikit memberikan pendampingan kepada anak-anak untuk dia lebih bisa termotivasi, lebih percaya diri untuk menatap masa depannya, supaya dia tidak minder, supaya dia tidak terlalu terus-terusan bersedih hati karena ditinggalkan oleh orang tuanya karena COVID-19. Anak-anak juga diberikan bingkisan hadiah, sembako, dan uang saku untuk sekolah. Tim Liputan Kompas TV.